Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV. Nah, kali ini kita mau ngelanjutin video gue yang kemarin tuh. Kalau nggak salah judulnya itu tentang cara trading per hari di fitur peluang cuan. Nah, pasti banyak yang nanya, bang, peluang cuan itu apaan, bang? Nah, detailnya ada di video gue. Pokoknya dia itu, jadi kita ini ibaratnya beli koin kripto, tapi setelah kita beli koin kripto, dalam sehari kita bisa ngedapetin dua sumber keuntungan nih. Yang pertama dari kenaikan harga, dan yang kedua dari suku bunga si pihak fitur peluang cuan. Nah, kita jadi di ini otomatis terhubung ya guys. Jadi makanya kalau kalian mau ngedapetin dua keuntungan ini, kalian harus terhubung dulu, terkonek dulu di fitur peluang cuan, adanya di aplikasi peluang pastinya ya. Contohnya ini nih, contoh video yang udah gua buat kemarin. Nah, ini nih. Nah, ini cara trading per hari pakai fitur peluang cuan. Pokoknya di situ intinya udah gue jelasin gimana caranya terhubung, terkonek langsung ke fitur peluang cuan, dan ngejelasin gimana caranya biar kita ngedapetin tiap harinya keuntungan dari si kripto ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke depositnya, kita cara belinya biar terhubung, terkonek, biar kalian tuh tahu, oh ini bener nih, berarti kita dibayar setiap harinya. Oke, kita langsung ke aplikasi peluangnya aja. Oke. Nah, jadi di sini itu seperti yang gue jelasin kemarin-kemarin, dia itu bukan hanya tentang trading kripto aja ya, investasi kripto, tapi juga dia tentang reksadana dan masih banyak lagi investasi emas dan lain-lain. Tapi kita fokusnya ke kripto ya, guys. Kita langsung buka nih, lihat nih. Kita ke aset kripto, kita cari dulu, gue mau Bitcoin deh. Karena di sini tuh masih kurang lengkap, enggak semua koin kripto bisa ada kripto. Ada fitur peluang cuan yang di sini nih. Lihat bunga harian kamu dari peluang cuan. Nah, ini nih yang kita bisa ngedapetin hasil dua keuntungan itu yang gue bilang, dari kenaikan harga dan dari si bunga peluang cuan ini nih. Kita cek aja dulu deh. Nah, kemarin gue jelasin sedikit aja ya. Pokoknya kalian yang mau tahu gimana detailnya tentang peluang cuan, bisa ke video gue yang tadi yang pertama, baru ke sini nih biar kalian paham caranya. Pokoknya apa itu peluang cuan, kalian tinggal baca aja. Di bawah pertanyaan banyak juga udah gue jelasin semua bagaimana peluang cuan, cara ngedapetin. Jadi peluang cuan itu adalah program pendapatan aset kripto di mana kamu akan mendapatkan nilai dari suku bunga. Jadi intinya kalian dapetin suku bunga tiap harinya nih kalau menghubungkan atau terkonek ke peluang cuannya. Itu udah gue ajarin di video sebelumnya. Dan setiap hari ya, peluang cuan akan menghitung berapa YL. Berarti dia dari jam 7 menggunakan metode APY. Hasil perhitungan ini akan kamu terima di platform peluang pada jam 10. Oke. Di sini juga ada bagaimana level suku bunga, saya sudah bergabung, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kalian mau ngeliat berapa sih minimalnya. Jadi di peluang cuan ini nggak bisa kalian asal beli aja modal segini langsung dapat. Nggak. Ada minimum pembelian yang harus kalian tercapai gitu, di atas itu, minimal di atas itulah ya, atau minimalnya biar kalian dapat bunga setiap harinya dari si peluang cuan ini. Oke, ini contoh minimalnya ya. Di sini kalian bisa ngelihat minimal itu kalau Bitcoin ada 0,005 sampai 0,005 Bitcoin, 2% APY itu berarti per tahun ya, tapi dibayar per hari, ingat ya, dibayar per hari. Dan di sini ada ringkasannya, nanti di sini mungkin total keuntungan bunganya kalian ya. Nah, ini kalkulator bisa kalian gunain. Pokoknya sebelumnya sama kayak gitu, masih sama fitur-fiturnya. Sekarang gue mau beli. Nah, sekarang kita mau beli nih, mau buktiin gimana sih berapa modalnya minimal. Gue pengen pilih Bitcoin sih, Bitcoin aja dulu ya. Karena Bitcoin mumpung lagi anjlok nih, jadi bagus kita buat beli. Oke, kita ke peluang cuan dulu. Nah, peluang cuan. Jadi di sini kita klik. Kita lihat berarti 0,005, kita ke rupiahin dulu berapa nih rupiahnya. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri, tonton full ya, jangan di skip, karena di situ gue kasih tahu cara deposit dan cara mengkonekkan ke peluang cuan otomatis. Oke, kita langsung ke Bitcoinnya. Satu Bitcoin berapa sih, 1 BTC. Oke, kita periksa di Google ya berapa rupiah, biar kita tahu nih berapa transferannya. 0,005, coba 0,0005, jadi berapa? Oh, berarti 0,005 Bitcoin itu sekitar 217.965 perak. Itu baru bisa ngedapetin keuntungan dari bunga peluang cuan ya. Kalau di bawah 207
218.000 kita buletin ya. Kalau di bawah 218.000 berarti kalian tuh nggak akan bisa ngedapetin. Paling bisanya ngedapetin masih untung. Keuntungannya paling dapat dari kenaikan si harga si coin market ya. Tapi kalau dari bunga yang tiap hari yang dikasih sama peluang cuan itu nggak akan dapat karena nominal minimalnya itu belum tercapai. Makanya harus jadi gue mau transfer ini kan 217.920 deh, kita rangkapin aja ya. Jadi 250 deh ya, 250.000 aja. Oke, kita ke 250.000 biar bulat. Coba ya, kita 250.000 dapat enggak tadi, benar enggak sih ini? 0,005 takutnya salah lagi. Betul ya? 0,005 sampai 0,05 Bitcoin. Oke, 250 deh. Kita coba. Kita deposit dulu. Pertama kalian deposit dulu. Depositnya gimana bang? Caranya gampang. Kalian tinggal ke saldo. Nah di sini ada bacaan tambah isi saldo atau tarik tunai, oke? Okay? Tapi pertama-tama gue pengen ke market dulu bentar. Kita cek dulu Bitcoin. Kalau dia beli itu harus gimana? Oke, okay, benar. Oke, okay. Kita ke saldo. Nah ini saldo tunai ini yang harus kalian isi. Yang bacaan saldo tunai, bukan yang saldo voucher ya. Oke. Kita tambah saldo. Tadi berapa? 250 ya. Nah, di sini ada pilihan transfer banknya. Ada virtual wallet account, cuman bisa nerima BRI, Perbank Permata, SIM Niaga, Danamon, dan BNI ya, guys. Nah, kalau transfer bank ini ada Bank BCA, Bank Mandiri, dan bank lainnya. Karena gue pakai Bank BCA, berarti gue klik Bank BCA. Oke. Kita lihat melalui virtual account, oke, kita copy, kita ke mBanking. Di ATM juga bisa, kalian bisa transfer. Oke, mungkin di sini nanti passwordnya gue ituin ya, gue skip. Ntar ya transfer, biasa virtual account. Nah di sini kalian paste aja nih virtual accountnya. Tadi kalau nggak salah ada 50 kan ya. Oke bentar, salah, ntar dulu. Oh, dia Bank Permata ya. Berarti BCA-nya ke Bank Permata. Oh, semua Bank Permata, guys. Jadi kita salah, gue kira itu sesama Bank BCA. Berarti nanti kita transfernya tuh harus ke Bank Permata. Mau lewat apapun kalian tetap ada biaya adminnya, guys. Biasanya kalau beda dari bank tuh sekitar 3.500 apa berapa ya? Ada biaya admin kayak biasa aja. Dapat biaya transfer tuh ada bacaannya, oke. Okay? Ini kita copy Bank Permata virtual account. Oke. Pilih transfer antar bank. Antar bank. Kita cek antar rekening deh, siapa tahu udah ada ya. Permata ada enggak? Permata namanya siapa sih? Oke, kita langsung ke banknya aja. Antar bank. Di sini kalian paste aja banknya, pilih Bank Permata. Oke, mana ya? MNOP. Nih, di sini ada Permata. Paste aja di sini. Send. Oh, udah ada ya, berarti ya Permata namanya di situ. Kita akan ke rekening. Namanya Permata. Bank Permata. Tapi kok nggak ada ya tadi ya? Pernah nggak ada ya? Peluang, coba peluang permata ya guys, sabar. Tapi kok tadi nggak ada ya guys ya, apa gue salah ya? Bentar paste. OPPP, oke ini ya Permata. Easter. Udah ada lama lah Permata, tapi kok di sini nggak ada. Oh, antar bank, harus pilih bank dulu. Gue lupa tadi gue antar rekening guys ya. Bodohnya aku. Berarti ini bukan antar rekening tapi antar bank guys. Sorry. Pantes lama. Oke, kita cari Permata. Ini Permata kan ke rekening tujuan Andri. Terus dulu. 7256. Oh, ini top up aku berarti ya ini ya. 86203 betul.
Di sini kita tinggal totalnya tadi 250 aja deh, kan harus 218 ribuan ya. Kalau kalian mau dapat bunga, tapi di atas itu aja biar bulat aja, 280 kita send. Nah, nanti di sini gue skip pinnya. Oke. Kita masukin. Oke. Kita lihat apakah udah masuk. Kita cek. Oh, udah cepet guys. Berarti dia nggak lama nunggu lama berapa menit. Cuma beberapa detik aja ya. Ketika kalian udah transfer langsung sampai ke peluangnya. Nah, udah keisi saldonya langsung kita beli aja. Hihi. Market lagi anjlok. Kita dapat lumayan ya. Market lagi anjlok. Kita beli cek pendapatan. Oke, kita beli aja langsung. 250.000. Oke. Jumlah dana tinjau pesanan. Udah ya, pas semuanya segini. Bitcoin, tinjau pesanan. Oke, total pembelian akan menjadi 249. Karena ada pembelian jumlah unit Bitcoin. Jumlah ini akan dikurangi saldo kamu dan bukan jumlah yang kamu masukkan itu. Oke, saya mengerti. Langsung scroll aja ke atas. Nah, pembelian berhasil. Tinggal klik selesai. Oke, nah ada bacaan di emailnya. Pembelian berhasil. Apakah dia akan dapat Bitcoin setiap harinya? Kita lihat, kita lihat. Bim salabim. Oke, bunga pendapatan saldo saat ini. Reward saldo saat ini 0,005 ya. 0,5725. Kita lihat minimalnya. Mana ya fitur end? Oh, berarti kita udah bisa diklik. Udah layak berarti, guys. 0,005 lebih ya. Berarti benar kalau kita deposit di atas nominal yang ditentuin sama si peluang cuan ini, kita bakalan dapat 2% EPY ya, bunga dibayar ini kan per tahun hitungannya, tapi nanti dibayar tuh per hari. Jadi, nah sekarang kan kita belum ada nih. Nanti setiap hari nunggu sebulan atau 2 bulan, pokoknya nanti gue bikin video lagi yang ketiga nih. Biar kalian tahu kalau gue modal dengan se 250.000 itu gue dapat berapa sih perharinya. Apalagi kalian nih yang bunga, yang modal punya modal gede, setelah kalian berapapun itu, tapi jangan serakah, harus mengerti juga tentang resikonya, tentang pokoknya kalian harus paham tentang kripto ya, jangan asal aja, jangan mikirin untungnya dulu. Oke, mungkin ini yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang fitur peluang cuan. Jadi dia itu karena gue kenapa otomatis terhubung, terkonek oleh peluang cuan, jadi nanti gue tuh dapat 2 keuntungan nih dari kenaikan si market ini yang lagi anjlok gini, dan dari si bunga si peluang cuan nih, fiturnya nih peluang cuan setiap hari dibayarinnya ya. Oke, nanti gue kasih tahu realnya, gue kasih tahu buktinya apakah gue bakal dibayar per hari berapa, nanti pasti gue bikin videonya. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokok kalian yang masih belum paham, belum mengerti, bisa tinggal di komen di kolom komentar video gue, atau bisa langsung DM di IG gue HendyGV, atau bisa nonton video gue sebelumnya tentang fitur peluang cuan. Di situ gue jelasin secara detail loh, awal caranya gimana, cara menghubungkannya, terkoneknya, pokoknya beda kalau dari awal ya, nggak sama kayak gini. Kalau gue kan kayak gini kan udah langsung terhubung nih, karena udah gue terkonek dari kemarin tuh yang udah gue jelasin di video part pertama. Oke, segitu aja yang bisa gue kasih tahu. Di sini kalian juga nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kalian cuman tentang terhubungkan aja ke fitur peluang cuan, kalian tetap dapat untung tiap hari. Buset, nambah koin kripto kalian guys ya kan, tanpa kalian ngapa-ngapain. Tiap hari kalian dapat bunga, dapat bentuk koin kripto. Di mana lagi coba dibayarin? Cuma di aplikasi peluang. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video-video gue. Next video, sampai jumpa.